Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jimmy TV. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun meriam ganda ya. Mungkin banyak di antara kalian pengen kayak gini, cuman nggak tahu caranya. Nah di sini yang pemanah pun juga bisa, cuman harus TH10 dulu. Kemudian yang mortarnya ini harus TH8 dulu. Sedangkan di tempat saya ini baru TH7 ya guys. Jadi yang bisa baru yang meriamnya, meriam ganda. Nah, gimana caranya? Yang perlu kalian lakukan adalah pastiin di dunia ini, yang dunia kapal ini, yang malam ini harus di open dulu, atau dengan kata lain sudah kalian upgrade dulu sampai ininya Aulo Tukang level 4. Kemudian meriam gandanya pun juga harus level 4 di sininya. Nah, nanti kalian baru bisa upgrade ini meriam gandanya. Nanti pencet yang gambar gerigi siap alat kayak gini, nanti diupdate kalau nggak salah 2 harian. Nah, jadi hanya segampang itu aja untuk caranya biar kalian itu bisa upgrade ke meriam ganda yang ada di COC. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih.